Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau share penghasilan cuan online aku di bulan ini. Jadi aku bakalan gajian lagi, nominalnya itu sekitar berapa ya, kita cek langsung aja. Jadi hasil konten aku di bulan ini kita cek langsung di Google AdSense. Kenapa ceknya di Google AdSense? Karena aku dapatnya itu dari YouTube, cuan onlinenya yang aku dapat itu dari YouTube ya. Nah ini dia untuk uang masuk ke Google Payment kita biasanya tanggal 9-10. Nah ini udah masuk ya guys. Jadi ini adalah penghasilan aku, nanti bakalan cair di bulan Agustus, itu 3.086.527 perak. Ini adalah penghasilan bulan ini, maksudnya penghasilan sebenarnya penghasilannya bulan kemarin ya, bulan Juli, tapi cairnya di bulan Agustus. Ini adalah hasil konten aku selama sebulan gitu. Tapi sebenarnya ini ada kayak rapelan bulan Juni gitu sebelumnya, karena belum sempat cair, jadi cairnya di bulan sekarang kayak gitu. Oke ya, jadi buat teman-teman yang komen di YouTube aku untuk gajiannya nariknya kayak gimana, jadi ini dia, jadi masuknya itu ke Google AdSense. Nah kemudian di payment info ini aku kan udah masukin nomor rekening nih. Nanti kalau misalkan tahap pencairan itu biasanya di 24 di tanggal 24-an biasanya langsung masuk ke rekening kita sendiri. Jadi kita nggak usah kayak ribet nari, kemudian ribet verifikasi untuk penarikan uang, itu nggak usah sama sekali, karena nanti bakalan cair sendiri di tanggal 24 sampai 25 lah ya, penanggalan pencairan gajian dari YouTube atau dari Google AdSense seperti itu. Nah kemudian setelah info mengenai gajiannya, aku bakalan kasih tahu juga nih sebenarnya yang aku upload itu konten-konten apa, barangkali ada yang belum tahu, jadi aku bakalan share sekalian di sini. Jadi guys, aku itu sebenarnya cuman konten-konten kayak gimana caranya dapet cuan online. Nah kontennya itu seperti ini. Nih kontennya itu kayak video-video tutorial, kemudian video-video kayak tips dan trik, kemudian rekomendasi-rekomendasi, misalkan rekomendasi toko yang murah, rekomendasi toko Shopee yang lagi diskon, kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya YouTube aku tuh lebih ke arah cara cari cuan online kayak gitu. Cuman aku juga kayak nambahin tips dan trik untuk share link Shopee affiliate, TikTok affiliate. Di sana kan sebenarnya circle-nya masih mencari cuan online ya, kayak TikTok affiliate kan kita dapat komisi dari TikTok, kemudian kayak Shopee affiliate kita dapat komisi dari program Shopee kayak gitu. Jadi sebenarnya masih circle untuk maksudnya ruang lingkupnya gitu masih cari cuan online. Cuman di sini aku memperluas lagi kayak rekomendasi outfit murah di Shopee, kayak kemudian rekomendasi toko produk viral, terus kayak gimana caranya share link Shopee affiliate untuk pemula, tips dan triknya seperti apa, kayak gitu-gitulah. Kalian bisa cek sendiri ya buat teman-teman yang pengen tahu atau misalkan pengen bergabung dengan Shopee affiliate program, kalian boleh banget cek YouTube aku. Nih, nama YouTube aku itu adalah Idapar. Nah, followernya 7.000-an. Kalian bisa langsung follow aja langsung. Kita langsung masuk ke channel YouTube-nya ya supaya lebih jelas. Nah, ini dia channel YouTube aku. Aku lebih membahas ke arah tentang Shopee, TikTok, kemudian cara cari cuan online ya intinya. Kalian bisa cek-cek aja ya untuk video-video yang aku share di sini, karena lumayan bermanfaat banget deh pastinya buat para pemula-pemula yang baru gabung di toko di TikTok dan di Shopee affiliate kayak gitu. Dan pastinya kalian tuh namanya bergabung di TikTok affiliate atau Shopee affiliate itu kan paling utama kalian cari sampingan untuk mendapatkan uang gitu ya, untuk mendapatkan komisi gitu. Dan kalian bisa banget cari teori-teorinya atau kayak cari tips dan triknya di YouTube aku, karena aku dari mulai gimana caranya nambahin followers TikTok, kemudian cara masukin produk di keranjang kuning, terus kayak lepas tautan dari TikTok, dari akun resmi TikTok, kemudian
produk-produk TikTok yang murah, yang istilahnya yang laris banget, aku ada di sini gitu. Jadi semuanya sama aku dibahas gitu loh. Karena aku juga membahas video-video ini tuh kayak berdasarkan hasil komenan-komenan dari viewers aku gitu, dari orang. Seperti itu ya untuk konten-konten YouTube yang aku share. Kita masuk ke analitik aja ya, perhitungan komisi yang aku dapat. Nah, jadi teman-teman, estimasi pendapatannya itu kalian bisa lihat sendiri ya di sini. Sebenarnya aku untuk penghasilan enggak langsung blek 3 juta, 2 juta enggak. Sebenarnya itu kayak bertahap gitu loh, ya tergantung viewersnya juga dan tergantung kita banyaknya upload video tiap hari. Karena sekarang aku lebih kayak gesit gitu loh, sehari kadang 3 video, 4 video gitu. Jadi kenceng juga ya penghasilannya, 2 juta, 1 juta lebih, 1,6 gitu loh. Karena memang aku lagi kejar komisi juga, lumayan juga ternyata ya, maksudnya dapat dari YouTube gitu loh. Dan memang pokoknya kalau buat YouTuber pemula, kalian kalau yang udah nanggung di tengah-tengah, semangat terus ya, walaupun belum monetisasi tapi akan indah pada waktunya gitu. Contohnya aku aja, dulu kan aku juga sama ngumpulin kayak syarat-syaratnya untuk bergabung di YouTube gitu loh, kayak bermitra dengan YouTube itu ada syaratnya, kalian bisa cek aja sendiri ya untuk YouTuber-YouTuber pemula. Nah, next kita kembali lagi nih ke pendapatan. Kita lihat ya konten dengan penghasilan teratas. Nah, jadi konten yang aku upload itu semuanya bakalan menjadi rupiah, guys. Jadi itu kayak apapun konten yang kalian upload, misalnya yang udah bergabung atau udah bermitra dengan Shopee ya, apapun konten yang kalian upload itu bakalan berubah menjadi rupiah. Contohnya nih, ribuan konten TikTok yang nonton ya berapa ribu gitu ya, itu udah pendapatannya 290.000. Terus tips banyak orderan TikTok itu 137.000. Trik sebar link Shopee affiliate udah 136.000. Pokoknya kalian bisa cek-cek aja sendiri. Dari mulai penghasilan tertinggi sampai terendah, kalian bisa lihat nih, aku bakalan spill. Karena dulu aku random banget ya untuk untuk video di YouTube-nya nih. Kalian bisa lihat ada yang cuman 400 perak doang cara naikin followers TikTok. Kalian bisa cek aja sendiri. Di sini juga ada yang 187 perak TikTok affiliate, cocok untuk pemula yang gitu-gitulah ya. Terus ada juga nih yang cuma 53 perak mengatur keuangan di bulan November. Pokoknya tuh benar-benar super random ya banget ya. Pokoknya makin bawah makin random untuk video aku. Tapi itu semua dapat komisi, guys. Jadi maksudnya dapat rupiah gitu loh. Jadi walaupun yang nonton dikit, yang 3 biji, yang 2 biji gitu yang nonton, 2 orang atau 3 orang itu tetap dapat komisi. Kan lumayan ya kan. Nah, buat teman-teman yang memang pengen dapat penghasilan ya, kalau misalnya kalian udah bermitra dengan YouTube, apapun video yang kalian upload itu bakalan dapat rupiah. Lumayan banget ya kan, apalagi kalau misalkan udah pendapatannya lumayan. Nah, ini ya sumber pendapatan, estimasi pendapatan iklan 1.620.000, terus pendapatan YouTube premium di 9.000-an. Nah, ini jenis iklannya seperti ini. Aku sih nggak terlalu ngerti ya untuk jenis iklan, kayak iklan video yang dilewati, yang iklan bumper, iklan display, pokoknya seperti itulah ya. Dan area geografis berdasarkan CPM, aku juga nggak terlalu ngerti ini ya. Pokoknya ya menghasilkan uang rupiah aja ya intinya. Aku sih note-nya di sana aja. Kita cek ya di sini nih estimasi pendapatan. Kita cek untuk mau berapa hari nih. Misalnya nih kalian mau cek di bulan Agustus doang. Nih, yang di bulan Agustus aku cuman baru dapat 591.000 itu dari tanggal 4 kalau nggak salah, 4 Agustus sampai sekarang tanggal 11 ya. Tanggal 11 itu dapatnya 591, dan ini untuk pendapatan nanti ya di bulan September. Jadi ini buat gajian bulan September, guys. Tapi kalau misalkan kalian mau lihat Juli. Nah, yang Juli itu aku dapatnya 1.926.000. Nah, karena tadi aku dapat 3 juta, kenapa? Karena aku dirapel sama yang Juni nih. Juni kan 1.123.000 dan itu tuh nggak bisa ditarik, guys. 1.100.000 itu karena penarikan komisi YouTube itu 1,3 minimal. Karena Juni 1,1 nggak bisa ditarik, makanya nempel ke gajian Juli yaitu 1,9. Jadi ditambahin 1,9 tambah 1 juta itu kurang lebih 3 juta yang tadi aku share di Google
AdSense tadi, teman-teman. Nah, itu dia ya untuk pendapatan aku dari online atau dari hasil konten. Oke teman-teman, itu dia ya video dari aku. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.